Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nakoi? Sekarang saya ada di rumah dan di samping saya ada siapa? Adanya. Hah? Adeknya. Anak. Kamu siapa nih? Anak atau adek? Anak. Hah? Anak. Siapa namanya? Zelia. Anak keberapa? Ke tiga. Hah? Tiga. Siapa emang kakaknya? Hah? Apa tadi? Siapa nama kakaknya? Jalan Jiva. Oh, ini adalah Zelia dan ini binatang-binatangnya Zelia. Ini namanya Le, Lea, dan ini juga Leo. Ini Leo. Ini Lea, Leo. Bentar, Bang. Dan Ramadan ini, dalam Ramadan hari ini, saya ingin membahas tentang pentingnya kita memiliki integritas. Dalam salah satu hadis itu, Allah berfirman bahwa asyamu li wa ana ajri bihi. Puasa itu bagiku dan akulah yang akan memberikan ganjaran langsung, balasan langsung kepada mereka yang berpuasa. Jadi puasa itu super khusus, bahkan langsung ya, langsung Allah yang memberikan rewardnya, apresiasinya. Kenapa seperti itu? Karena di puasa ini seseorang bisa juga mengatakan dia berpuasa walaupun sebenarnya tidak sedang berpuasa. Dia sebenarnya berpura-pura puasa, bisa, dan itu manusia mungkin melihatnya dia puasa, sebenarnya tidak berpuasa. Justru disinilah integritas, kejujuran, kesungguhan seseorang itu teruji, apakah dia betul-betul memiliki iman kepada Allah atau tidak. Karena dia bisa mengelabui orang lain, dia bisa membohongi orang lain, tapi dia nggak bisa membohongi dirinya dan Tuhannya. Saya Nanang Kosim Yusuf, Itu Ansyuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.